Halo teman-teman, lagi saat ini ada di Kota Padang, Sumatera Barat, dan lagi bareng sahabatku udah kayak saudara ini Mas Danu Seto Herlambang nama aslinya, tapi sebut aja beliau Danu The King. Ya, lu ini terkenal sebagai pemerhati kali ya, pemerhati dan orang masyarakat yang peduli sama hewan. Dan sekarang punya pet shop juga nyentrik banget nih, isinya hewan-hewan eksotik. Mau ngajakin aku lihat ular laut yang di pulau ular. Iya, iya. Boleh. Jadi kalau pulau ular ini lebih ke orang-orang di sini nih karena sering lihat ular di sana mungkin ya. Oh. Jadi dia tidak berpenghuni, dinamakan pulau ular. Oke, ini makin seru. Kita mulai petualangan di Sumatera Barat saat ini dan sekarang. Oke, yuk Mas. Seneng banget ya perjalanan Panji kali ini di Sumatera Barat bisa langsung disambut sama alam yang sangat indah. Selain sambutan alam, Panji juga dipinjamkan speedboat milik Miguel buat pergi menuju Pulau Ular, teman-teman. Oke, kita sudah melihat dalam jarak kurang lebih sekitar 100 meteran. Itu pulaunya, teman-teman, ada tulisan di sana dan sini ada beberapa nelayan yang lagi mancing ikan kayaknya. Ini kita ini ya, Kep, nyari ini ya, nyari tempat buat menepi ya. Gak bisa. Waduh. Ini kayak panung gitu kan, di bawah pulau ini kayak ada panung. Ini gelombang itu ke bawah maksudnya. Ini gak ada kayak landaian pantainya itu, gak ada yang buat si kapal ini bisa menepi, teman-teman. Kita gak tahu cara kesana gimana selain nyebur gitu kan. Cuma kalau nyebur kameramen juga bingung nih, pakai apaan kesononya. Ada dry bag sih, kalau mau nekat bisa benang nggak? Gue penasaran banget soalnya. Ini gue masih misteri ya, gue masih belum bisa ngomong bahwa itu nggak ada ularnya. Mungkin ada, karena di batunya banyak tiram, batunya juga, konturnya juga begitu, karena nggak semua hal itu bisa kita dapat. Jadi kalau kita dikasihnya, lihat dengan apa yang kita belum sukai, kita sukai. Karena keindahannya udah cukup membuat kita bersyukur kok. Perjalanan berikutnya, Panji langsung mengarah ke Lubuk Minturun, Kecamatan Kuto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Alamnya yang asri menjadikan Lubuk Minturun sebagai objek wisata favorit masyarakat Kota Padang. Ayo, orang-orang Sumbar pada tahu nih tempat ini nih. Oke teman-teman, kita udah ada di areal apa ini namanya bang? Lubuk Minturun. Kota Padang. Oke, berarti di sini yang banyaknya kalau hewan selain ular apa lagi bang? Ada burung, burung jelas. Mamalianya, harimau masih ada nggak di sini? Harimau pasti ada. Serius? Di Lubuk Minturun masih ada? Karena di Lubuk Minturun ini termasuk di salah satu kaki Bukit Barisan ya. Bukit Barisan. Keren, keren, keren. Mas Danu, yuk kita mulai herping, yuk kita lihat-lihat ke depan. Boleh, siap. Yuk. Wah! Woi, sini gue nemu. Guys, sumpah ada. Tuh. Tuh. Mana? Itu waggler. Serius, Om? Nih, tuh. Mana? Itu. Lo dari tadi gak lihat? Tuh. Wih. Itu ular. Tidak disangka, Panji bisa bertemu sama ular waggler, Tripidelumus waggleri, atau ular Citamani yang dikenal oleh orang-orang di Sumatera Barat. Ya, satu tuh, biasanya ada dua nih, cari lagi. Itu jantan betina, Mas? Ini untuk pola morfologinya juga betina. Betina ya? Lu masih kecil aja ya? Ih, habis makan cuy. Itu gendut perutnya. Makan apaan ya? Atau tupai. Tupai? Tikus. Makan deh bang. Dewasanya sampai segimana sih bang? Waggler? Kalau di Sumbar sendiri atau Kota Padang bisa sampai sepergelangan tangan mas. Ini caranya untuk identifikasinya begini guys. Nah kita pindahin. Hati-hati ya, kita harus jarak. Nah seperti ini. Kepalanya berbentuk segitiga.
matanya warnanya apa sih itu bang? Kuning nih, ada hitamnya gitu sih. Pupilnya hitam gede gitu. Berarti nih, gini aja nih, kenapa nih ekornya warnanya coklat agak kemerahan. Ini fungsinya buat dia mancing tupai, burung, kalau dia nangkring di sini. Jadi dia nyesuaiin diri dengan daun-daun yang warnanya sama nih, kayak gini. Nih, ya nggak sih? Tuh. Kalau misalkan ini gerak-gerak, dipikir ulat cengkal atau apa kan, burung datang tuh nggak tahu palanya. Krek! Nah, terus bang, giginya kan pendek. Siapa bilang? Viper nih. Viper nih. Walaupun dia kecil nggak sebesar garaga, tapi giginya lebih panjang dari garaga, teman-teman. Tuh giginya, taringnya tuh. Ini taring kiri ya, teman-teman. Terus dia kalau misalkan dibuka gini taringnya, langsung bisanya netes tuh. Udah, kita lepas. Yuk. Kita lepas kepala dulu bentar. Oke. Okay. Kasian. Iya, iya, iya. Iya. Rupanya rasa penasaran saya tak cukup sampai sini. Kali ini pencarian hewan Panji akan melanjutkan ke lokasi yang lainnya, teman-teman. Tetap ikuti Panji Petualang. Hai teman-teman, assalamualaikum, salam lestari. Kalau tadi siang kita udah seru-seruan bareng sama Danu dan teman-teman lain. Masih di hari yang sama, cuma ini malam. Aku udah gabung bareng sama Bang Jacob nih. Nah, temanku dari Nias ini lagi pulang kampung, teman-teman. Dan kebetulan lagi ada di Sumbar. Jadi kita janjian. Dan kita mau eksplor satu hutan yang keren banget. Ini arah ke arah Bukit Tinggi ya bang ya? Betul. Ini sekitaran Padang Panjang, teman-teman. Jadi kalau misalkan dari kota Padang itu kita arah ke Bukit Tinggi itu ada namanya Lembah Anai. Nah ini hutan sekitarannya, teman-teman. Jacob, itu bening-bening apaan tuh? Di bawah pohon tuh. Ular kepala merah cuy. Nah, ini dia nih. Hey, gokil. Buka harus flavisep guys, gede banget. Ini ular yang sangat mematikan. Bisanya melebihi bisa kobra dan king kobra, teman-teman, kekuatannya. Namun karena memang adanya di hutan pedalaman seperti ini dan di tempat-tempat lembab dan aktivitasnya juga dia malam hari, jadi ular ini jarang bisa ditemui. Ini ular yang langka. Dan bunga harus pelan bisa. Awas tuh, terbang-terbang begitu kayak ika-heka. Kayak ular yang kalau misalkan di Papua tuh namanya apa, ika-heka ya bang? Ika-heka. Wah ini harus pakai hook, gue pinjam deh. Nah, dia mendadak gitu. Iya, kirangnya. Tuh. Oh, iya. Lihat nih. Wih, awas hati-hati bro. Tuh. Masa pagi, gerakannya gokil. Wih, cepet banget. Wih. Bang. Awas, hati-hati bang. Pegang. Pokoknya gue tangkap dulu deh. Gigit. Wih. Gigitnya babi buta ya, beda sama orang. Nah. Gigitnya babi buta gitu ya. Tuh. Gitu ya caranya, gigit ya. Dia bener-bener lahir di sini. Oh, shit. Tuh. Dia kalau bisa kan, tuh. Tuh, gigitnya kemana aja dia? Tuh, udah gitu sifatnya juga mirip-mirip pulang ya? Iya. Eish. Kayak digigit sama dia cuy. Gokil nih buburan ular. Bentar dulu, gue susah ngehooknya lagi. Ada sih. Siap. Yes. Guys, dapat guys. Ular kepala merah atau bungarus flaviceps. Ini masih liar banget, agresif, dan nggak bisa dianggap ular sembarangan. Karena sekali gigit, nyawa lu melayang asli. Ini kalau misalnya bukan karena beruntung nggak bisa selamat kalau gigit ini. Karena nggak ada apa antibisanya di Indonesia. Dan ini ular harus dijauhi, teman-teman, kalau misalkan kalian temui di hutan. Ciri-cirinya adalah badannya berwarna hitam kebiruan. Dan kepalanya merah, dan ekornya juga merah. Ini welang, tapi welangnya Sumatera ya. Dan ini kreat snake atau ular jenis golongan elapid yang bahaya. Terus dia juga punya sisik tunggal. Nih, berderet dari kepala sampai ke ekor. Nih bang, sisik tunggal berderet, teman-teman. Nah ini jadi ciri-cirinya ya. Sedangkan kan yang samping kanan samping kirinya ini berantakan ya. Iya. Motifnya, sisiknya. Nah kalau yang ini berderet garis gini lurus sampai ke atasnya, ini ciri-ciri khususnya kayak gini nih.
Ini gila sih, gokil sih bisnis Mufal Fishap di sini. Dia punya mata kecil teman-teman, seperti mata ular welang dan weling. Dan ini tuh mirip-mirip weling karena kalau welang itu kan ekornya tumpul, kalau ini ekornya ekornya lancip. Weling atau Bungarus candidus ya? Iya, Bungarus. Berbeda dengan Bungarus fasciatus yang ekornya tumpul, kalau candidus itu ekornya lebih lancip dan warnanya belang hitam putih. Ya. Ini sekitar berapa meter ya? Ada kali 1,5 meteran lah ya. Gede loh ini, tuh. Ukurannya tuh. Ya. Untuk ukuran, bau ya. Bau juga, mengeluarkan bau nih. Selain dia menggigit ya, dia juga mengeluarkan bau busuk gitu. Ya, agar pengganggunya itu pergi. Oke, ini aku butuh sampling foto. Sepertinya, bang agak jauh dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ntar dulu. Aku butuh fotonya banget soalnya. Nah, 1, 2, 3 buat spesimen penelitianku. Oke, teman-teman, kita udah dapat sampel fotonya. Ini foto kepala. Wait. Wow. Oke. Fotonya udah dapat dan sekarang kita lihat dia bergerak ke arah sana. Oke, guys. Ini luar biasa sekali. Wow. Ular yang gesit sekali, teman-teman. Ush. Dan dia ketika emang terancam, dia juga kayak ular welang atau weling nyembunyiin kepalanya ke bawah. Nah, seperti ini. Dan bergerak patah-patah. Nah, seperti ini, teman-teman. Ngeri itu. Tapi kita udah dapat fotonya, kita udah dapat sampel urinnya dan kita udah diizinkan untuk identifikasi. Jadi kita waktunya untuk lepas kembali aja ya. Kita biarin dia hidup di sini. Kita pamitan dulu, guys. Sabar, guys. Sabar. Jangan dulu kemana-mana. Sabar. Oke, Fluffy Sep. Assalamualaikum, salam lestari, bye-bye. Kalau udah main di alam itu gak berasa, teman-teman. Tahu-tahu udah jam 12 malam aja. Seru banget. Dan gue menikmati banget petualangan kali ini di Sumatera Barat. Dari tadi siang sampai sore dan sampai malam lagi. Ini kita gokil sih. Udah nemu banyak hal di sini. Terima kasih Bang Jakob udah nganter gue ke... Tangan gue masih bau banget. Ya, ini Fluffy Sep. Tadi siang juga kita udah muter-muter sama Danu. Iya. Seru banget. Dan ini pasti gue bakal balik lagi ke sini dan main lagi ke Sumatera Barat sampai ke pulau-pulaunya ya. Iya. Nias, Mentawai itu belum kita explore. Dan ayo dong kasih tahu Panji dong di tempat kalian ada apa aja dong ya. Apa aja yang unik di sana? Apa aja yang bisa Panji explore di sana? Ayo kalian kasih tahu Panji ya. Jadi biar Panji kunjungi dan Panji juga bisa silaturahmi ke tempat kalian. Oke, teman-teman, banyak yang enak-enak kan di Nusantara tuh di Indonesia. Betul. Iya, selain itu hewannya juga banyak yang unik-unik. Dan informasikan, oke? Dan Panji insya Allah akan kunjungi kalian di kota kalian masing-masing. Tetap di Panji Petualang dan jangan lupa ikuti terus petualang Panji di kota-kota lainnya. Assalamualaikum, salam lestari, salam konservasi.